Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Hansen Channel ya. Jadi langsung gaskan aja ini Ruin D0 berapa ini? D03 ya. Ini kita tuh di sini tuh lawan naga gitu. Kita cek aja direkomendasikan terus klik Ruins baru D03. Ini mana kalau lu mau masuk di 03 ini harus level 67 kalau misalkan mau yang sulit atau yang hard gitu. Ya semoga gua bisa ya, karena ini tuh lawan langsung WB naga itu sakit banget sih. Ya langsung gaskan aja lah. Dan juga penempatan chestnya juga gampang banget sih. Nanti gua bakal kasih liatin ke kalian lah. Nanti kalian tinggal ikutin gua aja di mana chestnya berada gitu. Nah, ini langsung ada 4 chest nih. 1, 2, baru 3, 4 yang ada di atas tuh. Di bagian sini juga, oke. Ambilin chest dulu. Ini jangan lupa ya, kalian harus bawa yang namanya senjata yang jarak jauh atau senjata range. Atau kalau kalian kagak ada senjata range ya, kalian bisa pakai relik yang kayak ini apa? Pakai relik yang ini nih. Relik SSR nih. Relik SSR yang jarak jauh yang mana nih? Ah, yang ini nih. Type V armor gitu ya kan. Ini dia bisa hit dari jarak jauh gitu. Tapi cuman sebentar doang gitu. Karena ini WB-nya itu terbang gitu, cuy. Dan susah buat dia turun gitu. Maksudnya lama banget baru dia turun. Nah, ini jangan dulu ke sana ya, nanti takutnya kebegal. Ambil dulu chestnya, baru ambil dulu chestnya 4 biji ya. Habis itu kita hajar dulu bosnya. Nanti kalau sudah misalkan bosnya udah mati ya, kita bakal ambil chest yang kelima sama yang keenam. Nah, ini gua langsung gaskan aja. Semoga ini relikku cocok ya untuk menghajar si bos ini. Ini yang paling bahaya, dia keluarin roket sih, sakit gitu. Tuh kan, tai. Ini gua pin pakai lagi ke Nemesis biar dia ngeheal gitu. Oh, gimana cara ngindarin ini ya? Susah banget. Itulah enaknya bawa Nemesis, bisa di slow motion. Bahaya cuy, mati gua kalau kayak gitu mah. Apa ini, dia keluarin roket lagi ya? Gimana cara ngehindarin itu? Oh shit. Semoga gua selamat ya bro. Bangke. Ini gue spam pakai Nemesis aja lah sebelum dia jatuh. Nanti ada di mana momen dia bakal jatuh sih. Ah, ini nih. Enggak. Bukan jatuh, cuy. Dia keluarin roket anjir. Bahaya. Untung bawa healer, cuy. Oh, gimana caranya ngehindarin, cuy? Bangke. Aduh, oh ini nih. Habis ini dia bakal turun nih kalau kayak gini mah. Kita tinggal lari-lari aja kayak gini sambil ngindarin roketnya. Kalau kayak gini mah gue bisa ngindarin, cuy. Nah, mana nih dia? Ih, shit. Aduh, cepat. Fuck lah. Cepat banget dia tur dia terbang, cuk. Belum sempat ulti gitu. Tapi dikit lagi mau mati sih. Bang, kayak gimana cara ngindarin itu ya? Untung bawa Nemesis, cuy. Kalau enggak bisa fatal ini.
Oke, habis ini dia pasti jatuh sih. Ini gimana caranya mau hancurin shieldnya kalau misalkan dia jarak jauh gitu gitu. Soalnya shield breakerku tuh cuman Huma sama King doang. Ayo, 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 turun, turun kau. Mana dia? Ah. Oke, mati dong. Oke, selesai. Cuman gitu doang lah ya. Meskipun tadi memang gua agak kesusahan lah. Oke, ini udah kelar ya. Ini reward-nya udah kebuka segelnya. Tapi sebelum itu kita ambil chest yang kecilnya dulu gitu. Chest kecil yang ada di sini nih. Ini yang kelima ya. Terus yang keenam dia itu kayak hidden chest gitu, tapi masih gampang lah. Dia di belakang sini nih. Oke, dekat lagi, dekat lagi. Nih. Oke, abis itu kelar ya. Ini udah selesai dan langsung ambil reward dari ruins-nya. Lumayan loh ini, ada tadi berapa XP tuh? 400 ribuan XP kayaknya. Ya ini range-nya bisa masuk kalau lu udah sampai level 67. Dan ini sampai level 67 baru udah kebuka di hari Minggu ini gitu. Ya. Oke, wah 400 ribu XP, 300 ini dan ini. Dan apa? Ini juga dan ini, naikin suppressor sama gold. Oke, selesai, tutup. Pergi ya. Gue mau cek dulu nih, kalau misalkan gold emas gue cukup, nanti gue bakal beli equipment emas dah. Oke, jadi semuanya, thank you semuanya yang udah nonton. Jadi ya, semoga ini kalian tercerahkan dengan One Rock ini ya. Jadi sampai jumpa di live-live atau next video selanjutnya. Salam Hansen Channel. Ya, thank you.